dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Raya tak lama lagi kan? Ya. Saya nak raya ni, saya tak sabar ni nak raya. Jadi, memandangkan raya tak lama lagi, Ayah nak hadiahkan something special untuk Haris. Apa ni? Ayah harap Haris dapat terima dan suka dengan hadiah Ayah ni. Ini bertang baju Melayu kan? Ha, betul Haris. Oh, bertang baju Melayu je ke? Baju Melayu ni mana? Ada tu, ibu dah siapkan. Ada dalam almari. Oh, nanti tinggal pakai yang ini je lah? Ya, betul. Tinggal pasangkan saja. Okey, okey. Terima kasih Ayah. Hutang ayah. Tak ada. Hafiz? Hafiz. Kau buat apa ni? Aku cari hutang baju Melayu aku. Kau ada nampak tak? Hutang baju Melayu? Ha. Hutang baju Melayu? Tadi aku nampak si Alim dia pakai baju Melayu. Okey. Ha. Lepas tu dia baru keluar daripada bilik kau masa aku balik. Alim. Alim, kau nak ambil hutang baju aku? Kau baju kau? Aku pakai tadi. Ni. Kau ni minta. Tak ada. Main pakai ambil je. Bukan dah ada tu. Dapat tak cukup ni? Tak cukup? Tak cukup ni. 1, 2, 3, 4. Tak cukup. Hah? 4? Mana aku satu lagi? Nanti lah lagi adik. Kau memang tak guna lah. Sebenarnya aku rasa bersalah sangat dengan si Haziq tu. Kau tengoklah. Dah 2-3 hari ni langsung tak bertukar siapa dengan kita. Itulah. Kau lah ni. Ambil butang baju dia tak minta izin. Sampai hilang satu. Mungkin dia sayang sangat butang baju tu. Tapi tak apalah. 2-3 hari nanti sejuklah dia. Bila. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Daripada Abu Al-Ansari radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Astaghfirullahalazim. Mama Aziz Haris, kau salah langkah ni. Kau tak patut buat macam ni kat kawan-kawan kau. Bukan ni yang ayah sampaikan pada kau. Kenapa sampai butang baju tu beri bekas pada diri kau? Padahal ayah nak sampaikan maksud yang tersirat dari butang baju tu je. Tak boleh, tak boleh. Aku kena minta maaf. Buat apa tu? Hei, kau ni Riz. Assalamualaikum. Salam. Panjang umur kau. Baru sebut-sebut pasang kau. Adap sikit dekat. Macam mana kau tahu kita orang dekat sini? Kau ni, ni kan tempat biasa kita lepak. Kalau ada masalah mesti kita datang sini punya. Nah, betul juga. Itulah, ini je sungai yang ada kat JB kan. Yang boleh kita tenangkan fikiran kita. Yalah. Korang. Aku nak minta maaf lah. Sebab dah 3-4 hari kan aku tak bertegur dengan korang. Itulah.
Yalah, pasal butang baju je pun. Haris, sebenarnya aku yang patut minta maaf. Kalau malam tu aku tak ambil butang baju Melayu kau, semua ni tak jadi. Tak ada apalah. Kita ambil cer je, kos-kosong je. Kalau butang baju tu jumpa, alhamdulillah lah. Kalau tak jumpa, tak ada masalah lah. Ha, cakap pasal butang baju Melayu ni, sebenarnya aku dah jumpa tau. Iya ke? Ha. Kau jumpa kat mana? Hafiz, kau ingat tak? Masa kita bertembung depan pintu masa aku nak keluar hari tu. Ingat? Kat situlah butang baju Melayu yang aku jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nasib baik jumpa. Boleh aku pakai gaya ni, lengkap lima tu. Nak pakai butang baju tu mesti lengkap lima tau. Alhamdulillah. Tapi aku nak tanyalah. Kenapa kau macam jelah sayang sangat butang baju tu? Butang baju tu. Kenapa ya? Ayah boleh saja bagi hadiah yang lain. Tetapi bagi ayah, butang baju raya ini mempunyai makna yang tersendiri. Ia adalah simbolik daripada rukun Islam kita. Yang pertama, mengucap dua kalimat syahadah. Yang kedua, menunaikan solat lima waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan kelima, menunaikan haji bagi orang yang mampu. Lima butang ini adalah simbolik daripada rukun Islam. Jadi, buat Haris, peganglah lima rukun itu. InsyaAllah, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Macam ni? Ya, tak ya juga kan? Cakap pasal haji, mana kan kita pun yalah PKP kan, tak boleh nak pergi haji, tak nak balik kampung pun tak boleh kan. Apa kata raya nanti aku bawa korang pergi satu tempat ni. Dekat mana? Ah, adalah. Korang ikut je nanti.